Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Rengerise Indonesia Raya. Balik lagi kita main COC. Jadi udah 2 minggu kita gak main guys, dan sekarang kita main lagi. Sekarang kita udah ada pasukan baru nih guys, Wallbreaker. Jadi Wallbreaker ini dia tugasnya buat hancurin pagar-pagar event, pagar-pagar base lawan ya. Jadi gak perlu aku jelasin lagi karena abang-abang sama kakak-kakak subscriber aku nih ternyata dunia mantan-mantan Clasher nih ya kan. Jadi udah pernah lah, mungkin kebanyakan orang yang udah pernah nih main COC ini. Mungkin karena udah lama gak main jadi udah lupa ID-nya ya. Sama kayak aku dulu max TH8 sih, makanya aku main ulang balik lah. Baca. Jadi ini masih TH3, kita kasih max semua nih. Kayak di bandnya ini kita harus kasih max dulu baru kita naik TH guys. Gak usah panjang lebar ya, langsung aja kita attack dan drop. Kita kali ini 2 Wallbreaker, 4 Giant, 16 Archer, dan 10 Barbarian. Let's go. Buat kalian yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe ya guys. Ya jangan lupa, karena dengan menekan tombol subscribe maka kalian sudah buat satu kebaikan di hari ini. Iya. Ini hujan luar guys ya, jadi kalau suaranya nggak dengar maklum lah ya. Harap maklum. Ini guys, kita coba nih ya. Tes guys ya, gua breaker kita ya. Oh, ada lagi. Wah, hancur. Kita sih dua breaker kita ganti. Wih. Kita taruh aja semua ya, pasukan kita ya, biar cepat selesai. Ini tugas Wallbreaker tuh, dia bunuh diri ya guys. Dia bawa bom, terus dia ledakkan tuh pagar base lawan. Jadi dengan mudah dia bisa masuk. Kebetulan base yang kita serang ini dia pagarnya agak beraturan. Tiga bintang guys. Nice. Nah itu dia tuh. Jadi kita sekarang udah ada laboratorium juga buat upgrade pasukan kita menjadi level 2. Untuk upgrade pasukan kita butuh 50.000 elixir guys. Iya. Sekarang kita masih ada 18.000. Oke, sekian dulu nih attack kita di hari yang berbahagia ini. Makasih buat kalian yang udah nonton, yang udah like, yang udah subscribe. Jangan lupa nonton terus video-video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum.